Hi everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film action lagi nih. Film yang berjudul Irumugan keluaran tahun 2016 ini mengisahkan mantan anggota intelijen Rao yang ingin membalaskan dendam atas kematian istrinya yang dibunuh oleh sindikat teroris pembuat serum superhuman. Dengan informasi seadanya, dia pun mencoba memecahkan misteri kematian istrinya itu. So, gak usah pakai lama panjang kali lebar kali tinggi. Siapkan tahu isi selai kacang, Ombre Walk Story Bumper. Awal kisah, diperlihatkan kedutaan besar India di Malaysia. Di dalam ada engkong-engkong yang bengek yang ingin membuat visa. Namun pas di dalam lobi kedutaan, tuh engkong-engkong langsung masuk ke area terlarang. Pas ketahuan sama satpam di sana, dia pun langsung menghirup obat bengek. Bangkenya, setelah menghirup obat itu, dia pun langsung berubah menjadi Jet Li kawin silang sama Jackie Chan. Dengan kekuatan bulan, dia pun langsung memplok foto satpam di sana. Gak cuman satpam, tim Densus aja bisa dibuat kain-kain. Pokoknya tuh engkong-engkong ngamuk dan membunuh orang-orang di sana. Tetapi pas waktu di inhaler bengek itu habis, dia pun langsung kopong dengkulnya dan entet seketika. Di India, intelijen Rao bingung dengan kejadian di Dubes Malaysia. Mereka nggak menemukan motif penyerangan itu. Bahkan tuh engkong-engkong nggak diketahui biodatanya. Yang lebih membuat mereka heran, kenapa tuh engkong-engkong bisa kuat banget. Di sini mereka pun menemukan sebuah foto di tengkuknya si engkong-engkong. Malik sebagai petinggi Rao menyadari sesuatu tentang tato itu. Itu adalah lambang dari sindikat Love. 4 tahun yang lalu pernah ada agen Rao yang menyusup untuk menghancurkan sindikat itu. Rao menugaskan 2 agen terbaiknya, Akilan Vinod sebagai agen lapangan dan analis data terbaik Rao, Mera George. Sayangnya, di misi itu Mera harus mati terbunuh. Sedangkan Kilan yang marah karena istrinya mati, malah ngamuk dan membantai para penjahat dan tidak mengindahkan misi yang diberikan. Karena hal itulah, saat ini Akilan diskor oleh Rao dan keberadaannya tidak diketahui. Di sini, Malik ingin mencari Akilan. Tetapi Manis tidak setuju karena mengutus agen yang tidak bisa patuh dengan misi itu sama saja menghancurkan misi. Di tempat lain diperlihatkan sebuah acara gelut underground. Ternyata yang lagi tarung itu adalah si Akilan melawan mas-mas gede. Di sini Kilan dibuat babak belur sama tuh mas-mas gede. Tetapi pas melihat Malik di sana, Kilan pun langsung berubah. Bahkan dilempar kotor Amer aja, dia nggak kesakitan coy. Dan udah pasti namanya jagoan kan ya. Kilan langsung membuat KO tuh mas-mas gede. Sini uangnya. Ini buat kamu buat beli cilok. Di dalam, Malik menjelaskan bila sindikat cinta sudah kembali lagi. Kilan jelas saja nggak percaya karena dia sendirilah yang telah membunuh Love 4 tahun yang lalu. Tetapi fakta berkata lain, saat ini sindikat Love sudah mulai bergerak kembali. Di sini, Kilan masih aja nggak percaya bila sindikat yang membunuh istrinya itu bisa hidup kembali. Kilan pun bimbang. Satu sisi, dia sudah lelah dengan dunia intelijen. Tetapi dia juga ingin membalaskan dendam kematian istrinya. So, flashback dulu ke sosok Mera. Ya jelas, sambil joget-joget lah. India kok ya dilawan urusan joget. Setelah puas joget-joget sambil pangku-pangkuan, Kilan melamar si Mera. Dia bilang kalau dalam waktu 24 jam ini dia akan menikah dengan si Mera. Mera jelas saja nggak percaya karena mereka masih dalam misi penting. Ya udah kalau nggak percaya, joget lagi. Keesokan harinya, Kilan datang ke markas Rao. Sesampainya di markas, Manis langsung bawel menjelaskan tentang keadaan saat ini. Karena pengalamannya, Kilan langsung bisa tahu penyebab tuh engkong-engkong bisa kuat kayak King Kong, yaitu ketika dia menggunakan obat bengek. Tetapi di sini, Manis malah cerewet nggak percaya, bahkan menghina Kilan itu agen abal-abal yang sok tahu. Akhirnya, Kilan memberikan syarat ke Malik kalau dia mau direkrut lagi ke misi ini. Pertama, dia ingin bisa memegang penuh misi ini dengan caranya. Kedua, Nichong Corang Gondrong nggak boleh bicara dengan dirinya. Jelas aja, Manis yang emang bawel bawaan orang protes dong ke Malik. Tetapi dengan sekali, si Manis langsung kicep. Mas, jagoan kok ya dilawan? Intinya Malik pun setuju. Dia pun mengutus Ayushi untuk menemani Kilan ke Malaysia. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di Malaysia. Sesampainya di bandara, mereka dijemput oleh inspektur polisi Malaysia yang kayaknya nggak punya leher.
Bisa bandet gitu ya tuh polisi kumis melintang. Mutiah langsung mengatakan kalau dialah yang akan mensupport dua agen India ini selama di Malaysia. Bah, nggak cuman itu, Mutiah juga. Di dalam mobil, Mutiah menjelaskan hasil investigasi dari forensik Malaysia. Seperti yang diminta pemerintah India untuk mengecek inhaler bengek di TKP, polisi Malaysia tidak menemukan kejanggalan di sana. Inhaler itu identik dengan inhaler yang dijual di pasaran. Di sini dua agen menanyakan, apakah ada hal yang mencurigakan tentang perusahaan pembuat inhaler ini? Mutiah menjelaskan kalau beberapa bulan yang lalu ada salah satu manajer di perusahaan itu yang terkena kasus karena menjual blueprint dari inhaler itu ke pasar gelap. Gak lama, orang yang dimaksud pun dibawa ke kantor polisi. Tetapi dia tetap aja gak mau buka mulut. Karena jengkel nih orang ngomong yang ngirit banget, Kilan pun pengen ngomong sama tuh orang. Jelas aja si Mutiah gak mengizinkan dong. Di sini anak buah Mutiah pun bilang, dan mereka itu udah dapat wewenang khusus dari atasan. Kalau kita menghalangi mereka, kita bisa dipotong gajinya nanti loh. Karena takut dipotong gajinya, Mutiah pun memberikan waktu 2 menit ke Kilan. Jelas aja, namanya agen rahasia rasa preman, Kilan pun langsung gebukin tuh orang sampai kaing-kaing. Melihat itu, baru deh si Mutiah kena mentalnya. Pas Ayus bilang, kalau tuh orang adalah mantan agen RAW yang diskor karena membantai puluhan orang penjahat tanpa perintah. Hayo, kono, tadi nggak mau diajak salaman kan? Hayo, hayo, hayo. Singkat cerita, nggak sampai 2 menit, mas-mas Malang itu pun memberitahu kalau dia menjual cetak biru itu ke mafia yang bernama Billy. Gak lama kemudian, mereka pun sampai di pecinan. Di sini Mutiah ketakutan karena Billy itu adalah mafia yang kejam. Bahkan polisi di daerah itu gak ada yang berani menyentuh si Billy. Tetapi dua agen ini gak gentar. Mereka pun ingin berpura-pura mencari Billy dengan iming-iming uang. Intinya mereka berpura-pura ingin membuat paspor palsu agar bisa ketemu sama si Billy. Pas Kakitar menanyakan si Billy, ada bocil yang mencegat mereka. Hayalah, berapa uang kalian punya lah. Pas ditunjukin uang sekoper, tuh bocil temannya Upin langsung mengantar Kilan dan Ayus ke kandang preman. Nah pas di kandang preman, tuh preman-preman gak tahu diri malah nodong dua agen. Bangkenya, si Mutiah malah ketakutan sendiri, sampai-sampai megang pistol aja gemeteran. Di sini Kilan gak langsung menghajar para preman. Dia bilang, kalau ada polisi yang lagi memantau, tuh di sana. Walah bocah bangke, malah bilang gue di sini lalangga. Jelas aja Kilan langsung memblok foto semua preman receh itu dong. Kok ada mbak-mbak yang keluar, bening banget. Wah ini bosnya. Mutiah makan di kotak telur. Di dalam dengan takut-takut, Mutiah mengecek nih badak tak berculak masih hidup atau enggak. Setelah siuman, Kilan langsung nujelap kaki Billy pakai pisau buah. Intinya Billy mengatakan kalau dia menjual blueprint itu ke dokter gila yang bernama Peter. Tetapi Billy belum pernah ketemu sama si Peter sama sekali. Nah tiba-tiba ada mbak-mbak yang sambil mepek bilang kalau dia tahu siapa itu Peter. Karena dia dulu pernah dijual sama si Billy untuk dijadikan kelinci percobaan Peter. Dan udah pasti diuu sama si Peter. Di saat Vika mewek, Billy malah bobo. Oi, bangun. Gak pakai lama, Kilan menyuruh Billy menelpon Peter. Dan disuruh bilang kalau ada stok cewek baru. Di sini Ayusi mengajukan diri menemani si Vika yang ketakutan kalau harus menemui Peter sendirian. Tak lama, Mutiah meminta bantuan tim Densus Malaysia. Sedangkan si Ayusi berubah dari cewek cupu jadi cewek open BO. Tetapi tetap, dia pakai kamera jam tangan, kalung kamera, gak lupa lipstiknya aja jadi kamera. Singkat cerita, mereka pun mangkal di pinggir jalan. Dan benar aja, mereka langsung diangkut sama mobil Mercy. Sesampainya di sebuah basement, Kilan melihat bila tempat itu adalah tempat membuat obat ilegal. Di dalam, Peter juga langsung celamitan pas ngeliat dua cewek semok. Tetapi nggak kayak penjahat India Oon kayak di film yang lain. Di sini Peter bisa langsung tahu kalau Ayusi itu adalah seorang polisi yang menyamar. Bahkan pakai dada-dada sama si Kilan segala. Nggak mau Ayusi entat di sana, Kilan pun langsung memerintahkan Densus untuk menyerang. Setelah baku tembak, Mutiah pun jadi sok jagoan. Tetapi pas diancam kalau Peter itu kenal sama petinggi polisi, si Mutiah langsung kicep. Dia pun langsung ngebaik-baikin si Peter, biar si Mutiah nggak dipotong gajinya. Akhirnya Peter membuat kesepakatan. Semua yang dilihat Mutiah saat ini dan jejak kasus kriminalnya harus dihapuskan, dan dia akan menjelaskan semuanya. Intinya Peter ini menjelaskan kalau dia mendapatkan order pembuatan obat yang bernama Speed dari Sindikat Love. Obat itu bisa membuat orang menjadi super saya dalam waktu 5 menit. Intinya sih, obat ini bisa merangsang adrenalin orang yang menghirupnya. Sebagai contoh, orang yang dikejar guguk akan berlari lebih kencang, bahkan bisa melompat tembok yang tinggi tanpa dia sadari. Karena pas dikejar sama guguk, adrenalin seseorang akan meningkat drastis. Akan tetapi orang normal, efek adrenalinnya paling lama cuma 5 detik, sedangkan ketika menggunakan speed, bisa bertahan selama 5 menit. Di sini Ice juga mengatakan, kalau dulu Hitler juga pernah menggunakan obat seperti ini di Perang Dunia Kedua. Tetapi karena efek samping dari penggunaan obat ini bisa kehilangan akal dan mati lemas, akhirnya Hitler pun menarik peredaran obat ini. Peter juga mengatakan kalau Love memesan 10.000 obat speed, 5.000 sudah dikirim kemarin.
5.000 sisanya akan diambil 15 menit lagi. Mengetahui itu, Kilan pun langsung menyuruh membersihkan ruangan agar Kurelov tidak curiga. Densus yang biasanya nangkap teroris aja sekarang disuruh jadi tukang sapu. Sialnya, salah satu anak buah Lov ternyata masih hidup dan dia pun berhasil merebut senjata Densus. Kampretnya, Vika malah terkena tembakan. Melihat Vika yang tertembak, Kilan dengan santainya menyuruh menyembunyikan Vika di pojokan. Dia juga memberikan pelacak di kunci mobil truk paket. Singkat cerita, kurirnya Cinta pun mengambil paket itu. Tetapi sialnya, Vika telah mati. Di sini Ajit dan Moti pun marah kepada Kilan karena dia tidak punya empati sama sekali. Tetapi di sini Kilan kembali memperingatkan kalau mereka itu adalah agen intelijen. Mereka harus memperhitungkan mana yang lebih penting, nyawa cewek nggak dikenal atau nyawa ribuan orang bila misi ini gagal. Kejem ya nih Mas Brewo. Singkat cerita, Kilan dan Ayus pun mengikuti truk obat perkasa itu. Di sini Ayus menanyakan kenapa si Kilan bisa sedingin itu. Akhirnya Kilan menjelaskan kisahnya kenapa dia bisa sampai seperti ini. Dulu Kilan dan Merah berhasil melakukan transaksi dengan rekan bisnis sindikat Love. Dengan kemampuan mereka, mereka berhasil membunuh orang-orang itu dan mendapatkan sidik jari mereka untuk membuka sistem keanggotaan sindikat Love. Karena informasi itu, tentara India berhasil menangkap dan memberantas sindikat nakal itu. Nah, pas hendak kembali ke markas, si Kilan malah memisahkan diri. Dia bilang kalau dia ingin menepati janjinya untuk menikahi si Mira. Singkat cerita, mereka pun menikah dengan tradisi lokal. Tetapi pernikahan mereka nggak lama. Belum juga sempat UU, si Mira ditembak tepat kepalanya oleh sniper dan jatuh ke dasar jurang. Sampai saat ini, jasad Mira tidak pernah ditemukan lagi. Di jalan, kurir truk merasa curiga karena ada mobil yang membuntuti mereka langsung menghubungi bos Cinta. Sedangkan di markas, diperlihatkan orang yang pakai masker gas berjalan dengan lemah gemulai. Ternyata Wadam, cok. Intinya, Love tidak ingin ada masalah. Dia memerintahkan kurir untuk membunuh orang yang mengikuti itu. Tetapi pas di tengah jembatan, Love yang menghack kamera CCTV menyadari kalau orang yang dilawan anak buahnya itu adalah orang yang pernah menghancurkan sindikatnya. Love pun langsung menyuruh semua kurir untuk menggunakan obat speed. Tetapi semua telah terlambat. Kilan langsung menghajar semua kurir itu sampai kain-kain. Nah, ketika Kilan lagi lengah, ada salah satu kurir yang menghirup obat bengek. Seketika, mas-mas kurir itu pun langsung berubah menjadi hulek. Dengan mudah, Kilan bisa dipotang-panting sama dia. Bahkan, Ayus yang hendak kabur mencari pertolongan harus pingsan karena mobilnya dibuat kecelakaan. Pokoknya, si Ayus dan si Kilan dibawa pulang sama kurir COD anak buah si Cinta. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di markas Cinta. Asisten Cinta bilang untuk membawa masuk Kilan dan membunuh si Ayus. Namun, pas mau mengedor si Ayus, Kilan langsung ngamuk. Ternyata, Kilan memakai obat bengek. Jelas aja, sebelumnya aja udah jagoan, apalagi pakai obat gereng kayak gitu. Intinya lihat aja sendiri deh. Dia bisa pangalit semua orang di sana sampai mencelat-mencelat. Setelah selesai dengan para cecunguk, Kilan pun langsung menghadapi pos terakhir. Tetapi pas mau gelut, Kilan malah disetrum dari belakang. Ya, walaupun udah pakai doping, tetap aja dia kelojotan. Nah, yang lebih kerennya lagi, yang nyetrum itu adalah cewek seksi, coy. Ini kan Merah, cok. Biasi, kan harusnya Merah udah mate di headset. Nah, ini. Kenggak ngotakan film Indianya baru keluar. Singkat cerita, Kilan udah diket-iket sama si Love. Di sini Love menanyakan kenapa Kilan masih aja suka mencampuri urusannya. Tentu aja sih sambil disiksa. Tetapi pandangan Kilan gak bisa lepas dari sosok mantan istrinya itu. Kok bisa ya dia masih bisa hidup? Di sini Cinta pun menjelaskan kenapa Mera bisa berada di sini dan menjadi anak buahnya. Dulu pas Mera ditembak di kepalanya. Om tekanin lagi nih. Ditembak kepalanya dan jatuh ke jurang. Dia ternyata masih hidup dan dirawat oleh warga lokal. Sayangnya Mera kehilangan ingatannya. Dengan teknik cuci otaknya si Love, sekarang Mera menjadi robot penurut sekaligus sebagai hacker terhebat sindikat. Untuk membuktikannya, Love menyuruh Mera menembak Kilan. Dan gak pakai mikir, dia pun melakukannya. Untungnya aja, tuh pistol gak ada pelurunya. Di sini Love juga menjelaskan kenapa dia masih hidup, padahal dulu dia udah dibunuh sama si Kilan. Karena yang dibunuh sama si Kilan itu adalah kembarannya si Love. Nah, karena tadi Kilan bisa sampai pakai obat speed, Love pun menghukum salah satu anak buahnya. Dengan tablet di tangannya, Love pun bisa membunuh anak buahnya. Ternyata di bawah tato di tengkuk itu sudah ditanam bom microchip yang bisa membunuh seketika. Intinya Love bilang kalau semua anak buahnya dipasangi microchip itu, termasuk si Mira.
Jadi kalau Kilat mau macam-macam, dia dengan sekali sentuh bisa membunuh si Merah. Nah, karena Kilat masih mau dijadiin alat percobaan, Kilat pun gak dibunuh dulu. Tak lama ketika dikurung di tempat tertutup, si Kilan bisa-bisanya halu joget-joget sama si Mera. Wah, epic sekali nih film. Geli-geli-geli brewokmu geli tahu. Keesokan harinya, Love yang telah mengambil sampling darah dan gen dari Kilan berencana untuk membunuh si Kilan. Sama seperti kemarin, Merah disuruh untuk menembak si Kilan. Tetapi kali ini pistolnya udah ada pelurunya. Akan tetapi, ternyata Merah malah menembak anak buah si Love. Lah, biasa sih. Merah juga langsung menembak tablet kematian si Love. Ternyata selama ini, Merah itu sudah sadar dari hilang ingatannya. Dia sengaja masih berpura-pura geblek demi menyusup dari dalam. Gak cuman itu, Merah juga sudah menekan anak pelacak polisi Malaysia sehingga bantuan pun langsung datang. Lah, ini Muti ngapain ngikut? Wah, bikin rame aja nih orang. Di perjalanan, akhirnya Merah menjelaskan kenapa dia bisa sampai seperti ini. Setelah kepalanya ditembak, orang normal mah kepalanya bolong udah pasti mati kan ya? Tapi sudahlah. Intinya pas diselamatkan oleh Love, dia emang hilang ingatan dan jadi robot. Tetapi pas disuruh membuat fireball keamanan sindikat, Love memberikan obat speed kepada dirinya agar si Merah bisa bekerja lebih hebat. Tetapi pas dia mau pakai obat speed itu, sedikit demi sedikit dia bisa mengingat masa lalunya. Hal itu pun terjadi selama bertahun-tahun. Semakin sering dia menggunakan obat itu, ingatannya semakin jelas, sampai di titik dia bisa mengingat semuanya. Merah sengaja tidak melarikan diri, karena satu, ada bom di lehernya. Kedua, dia yakin kalau Kilan akan segera menemukan si Love. Di tempat lain, di penjara super ketat polisi Malaysia, si Love dipenjara di sana. Tetapi dia nggak bisa diem, pengen banget keluar. Bangkainya, suara lakinya keluar juga di sini. Di saat yang bersamaan, Ayusi juga datang ke sana untuk membuka sidik jari Love guna membuka tab kematian miliknya. Namun nggak lama, tiba-tiba si Love langsung pingsan karena bengek. Polisi yang nggak tahu soal obat speed langsung memberikan inhaler bengek kepada Love. Jelas aja, si Love langsung berubah jadi mode QB. Sialnya lagi, Ayusi dan polisi di sana malah kekunci di ruangan itu. Karena udah nggak ada jalan keluar lagi, Ayusi pun merekam pakai jam kameranya. Dia menyembunyikan tablet kematian agar si Kilan bisa menemukannya. Di lain sisi, para polisi di sana diontang-anting sampai pada mokat. Bangkainya, karena kerasukan Naruto, si Love ini bisa menghindari semua tembakan dan melempar shuriken yang mengenai leher dari Ayus. Kampretnya, melihat Ayus yang lagi sakratul maut, Cinta malah mengajak selfie dulu sebelum Ayus COD dengan malaikat maut. Gak cuman itu, untuk membebaskan diri, Love pun mengambil granat dan meledakkan kantor polisi itu. Tak lama, Kilan pun sampai di TKP, tetapi semua telah terlambat. Muti berkata bila Love telah kabur, dan Ayus sih sudah terbujur kaku. Di sini, Kilan merasa sangat marah dan sedih. Tetapi dia menyadari kalau jam kamera Ayusi masih menyala. Dia pun langsung memutar hasil rekaman tadi. Di sini Kilan langsung menyuruh Merah untuk meretas nomor telepon Love untuk mengetahui dengan siapa saja dia berhubungan akhir-akhir ini. Singkat cerita, Merah berhasil mengetahui bila sebelum penangkapan Love, dia telepon-teleponan dengan Menteri Perdagangan Malaysia. Setelah mengetahui itu, Muti pun bilang kalau kemarin tiba-tiba Pak Menteri dirawat di rumah sakit karena serangan jantung mendadak. Karena sekarang dihadapi udah level Menteri, Kilan pun meminta bantuan si Malik. Intinya, Kilan mencurigai kalau pengiriman 10.000 inhaler itu ada campur tangan Menteri Malaysia. Awalnya Malik nggak bisa membantu apa-apa. Tetapi karena terus ditekan, akhirnya Malik mau nggak mau menghubungi Perdana Menteri India agar Kilan bisa bertemu dengan Menteri Perdagangan itu. Di tempat lain, Love terbangun di sebuah mall. Dengan nyolong HP orang, dia pun menelpon anak buahnya dan menanyakan tentang pengiriman. Tetapi anak buahnya bilang kalau ada kendala karena Menteri Perdagangan sedang sakit, jadi pengiriman sedikit terhambat karena belum mendapatkan izin dari Bea Cukai. Di rumah sakit, Kilan dan Muti pun sampai di rumah sakit. Tetapi di saat yang bersamaan, Love juga sampai di sana. Karena banyak banget polisi, Love pun gak kehabisan akal. Dia pun langsung masuk ke bangsal dan menyuntikkan obat goyang-goyang ke pasien yang mau entet. Tak lama ketika para dokter membawa pasien malang itu, Love pun langsung, "Ayo papa, kok udah mau mati aja sih? Jangan mati dulu, Pak. Aduh, jangan mati dulu lah." Dan dengan cara itu, dia pun berhasil lolos dari pemeriksaan polisi dengan aman. Nah, pas ada pemeriksaan lagi, dia pun kembali masuk ke ruangan perawat.
Dia juga mengambil obat bius dan ngipat-ngipatin tuh obat bius sampai suster tuh lemes. So, dengan menyamar jadi suster, Loh pun bisa dengan mudah masuk ke bangsal Pak Menteri. Duh, Pak Ci, disenggol sama tante-tante berbatang aja happy banget kelihatannya. Di ruangan dokter, Loh pun langsung menyebarkan gas tertawa sehingga tuh para dokter pada ngakak. Singkat cerita, pokoknya dia petangkringan di ventilasi udara. Sedangkan di ruangan Pak Menteri, Kilan berhasil menemui Pak Menteri. Karena udah keduluan Kilan, Loh pun akhirnya main obat-obatan dengan mencampur berbagai macam obat. Gak lupa dia juga mematikan CCTV dan saluran sidik jari di rumah sakit itu. Setelah obat buatannya jadi, sekali hirup semua orang di ruangan Pak Menteri langsung kopong dengkulnya dan lumpuh sesaat. So, udah pasti si Loh berhasil masuk dengan mudah. Di sini Loh langsung membunuh ajudan Menteri dan gak lupa Pak Menteri sekalian. Ketika hendak membunuh Kilan, Loh pun akhirnya malah memberikan pisau bedah itu ke Kilan. Dia ingin Kilan menjadi tersangka pembunuhan Pak Menteri. Dan benar aja, pas kamera CCTV hidup, para polisi melihat Kilan lah yang membunuh Pak Menteri. Tahu dia lagi dijebak, Kilan pun langsung mengambil catatan sebelum Pak Menteri mati dan kabur via ventilasi udara ke tempat dokter-dokter yang lagi ngekek ketawa. Dengan efek obat sempoyongan yang masih bekerja, Kilan pun menelpon Mera dan menyuruh Mera untuk segera pergi dari sana. Karena bila masih di kantor polisi, maka Mera akan ditangkap Pak Pol juga. Di sini Kilan menelpon Muti dan mengatakan kalau dia tidak membunuh Pak Menteri. Muti sih percaya, tapi polisi yang lain gimana kabar, Pak? Karena satu-satunya cara bisa lolos hanya dengan bantuan dari Muti, Kilan pun meminta Muti menjadi polisi India. Kok polisi India sih, Pak? Apa maksudnya datang terlambat kalau ada kasus? Bukan, Cok. Jadi polisi jagoan maksudnya. Pokoknya nyawa ribuan orang tergantung di tanganmu sekarang. Mendengar itu, Muti pun mumet. Mana sebentar lagi mau pensiun? Tetapi karena pengen menjadi polisi India, Muti pun langsung bilang pakai hati kalau Kilan ada di lantai 3 dan menembakkan pistolnya. Di saat semua polisi terpancing dengan Muti, Kilan pun berhasil kabur dengan santuy. Gak lama, Kilan pun dijemput sama Mera yang habis ngebegal mobil polisi. Intinya, Kilan mengecek kode yang ditinggalkan oleh Pak Menteri. Tetapi karena Kilan itu gaptek banget, dia malah salah mulu. Dah sinilah kamu yang nyupir, aku yang ngehack. Ternyata permintaan Mera itu salah. Kilan itu ya, Pak, kalau udah disuruh nyupir ya, Pak, udah kayak setan habis minum extra joss, seradak seruduk, seradak seruduk. Dan benar aja, terjadilah kejar-kejaran epik antara Ajen Rao dan polisi di Raja Malaysia. Di sini juga diketahui bila kode itu merupakan kode lokasi gudang militer di perbatasan Malaysia dan Thailand. Sialnya pas kejar-kejaran yang keren itu, Kilan dan Mera pun terkepung. Di sini Kilan langsung pengen pakai obat bengek, tetapi Mera melarang, biar aku aja yang pakai. Dan kalian udah pada tahu kan hasilnya gimana? Beberapa jam setelahnya, di perbatasan Malaysia Thailand, polisi udah menyebar foto Kilan. Itu Mera digontol siapa? Lah, Kilan toh. Brewoknya kemana bos? Kok jadi culun sekarang ya? Nah, di tempat kuburan pesawat, Love yang tahu kedatangan tamu gak diundang, langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghajar si Kilan. Bayangin aja, lawan satu orang pakai obat bengek aja susahnya kayak apa. Ini satu kompi. Jelas aja sih Love pede banget, kalau kali ini Kilan gak akan bisa lolos. Wah, dulu ah. Tetapi namanya jagoan kan ya? Walaupun gak pakai doping, Kilan bisa mengalahkan anak buahnya Love. Weh, podo baik. Tetap aja si Kilan diplek kodo. Untungnya si Kilan mental ke kardus speed. Dia pun langsung memakai tuh obat. So, jagoan ditambah obat kuda. Sama dengan jagoan bertenaga kuda. Dia pun langsung menghajar anak buah Love sampai pada mental-mental. Melihat anak buahnya pada nggak becus, Loh pun akhirnya turun tangan. Dengan berlari ke Mayu, dia pun mengisap obat bengek dengan lemah lembut. Karena hal itulah, Kilan pun dibuat mental sama tante-tante keker tapi berbatang ini. Jurus kucing orange, meong. Jurus kecupan manja, muah. Tak balas jurus Hurricane Burn. Tetapi bangkainya, waktu Kilan pun hampir habis. Di 15 detik terakhir, Kilan pun berhasil mencekek klop sampai kelojotan.
Tetapi sialnya, pas waktunya habis, Gilan pun langsung rebahan tak berdaya. Mengetahui hal itu, Lau pun langsung lepas landas untuk meninggalkan Malaysia dengan semua obat bengek itu. Di saat yang bersamaan, Mira yang baru bangun bubuk memanggil Gilan. Karena mendengar suara merdu merah, Gilan pun terbangun. Ternyata semua ini sudah dalam rencana si Gilan. Dia pun langsung mengeluarkan tablet kematian. Dan ternyatanya lagi, tadi gelut adu jurus itu cuma agar si Gilan bisa mendapatkan sidik jari dari Love. Setelah berhasil mengakses tablet kematian, Gilan langsung mematikan bom di tubuh si Mira. Gak cuma itu, Gilan langsung kaleng-kalengan sama si Love di pesawat. Di sini Love langsung jiper karena anak buahnya tiba-tiba pada mokat. Dia pun langsung mengecek ke ruang kokpit. Ternyata pilotnya udah pada bobok selamanya. Dan Lo pun akhirnya mati jeblok nabrak gunung. Cara entet yang keren sekali. Beberapa bulan kemudian, Gilan dan Mira pun liburan pakai kapal jet sekaligus honeymoon. Di sini Mira mengatakan kalau dia udah mulai jenuh jadi agen dan dia pun pengen punya baby. Gilan pun mengiyakan. Dia bilang pengen punya 10 babi kembar. Bayi kembar. Tetapi mana bisa, emangnya kuat. Bangkenya, si Gilan ini masih nyimpan obat bengek speed buat dijadiin obat kuat UU bareng si Mira. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Om kasih apresiasi buat si Vikram yang bisa memerankan dua peran sekaligus, si Akilan dan si Love. Gelutnya juga keren. Ya, semoga banyak yang nonton deh video ini, biar om upload lagi film yang sejenis kayak gini. So, gitu aja dulu deh. Om Brobox pamit dulu. Terima kasih. Pirmilatihin.